Bertempat di Gor WR Supratman Purworejo, Jawa Tengah, Presiden Joko Widodo membagikan ribuan sertifikat tanah. Jokowi menyebutkan ada 126 juta bidang tanah yang sertifikatnya harus dipegang oleh warga masyarakat. Pada tahun 2015 lalu sudah ada 46 juta sertifikat yang sudah selesai dan masih menyisakan 80 juta sertifikat. Dan khusus di Jawa Tengah ada 20 juta sertifikat yang harus dipegang oleh warga, di mana 12 juta di antaranya sudah selesai dan tinggal menyisakan 8 juta sertifikat. Jokowi menambahkan pemerintah menargetkan pada tahun 2025 mendatang, seluruh sertifikat tanah di seluruh Indonesia sudah dibagikan. Jokowi menegaskan sertifikat tanah adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki oleh warga masyarakat. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Pambudi Nugroho, Jogja TV.